Sekali lagi, OKI harus bersatu, harus berada di garis depan menggunakan semua cara damai, semua pengaruh, semua upaya diplomasi untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Dan setelah dari Riyadh, saya juga sudah terjadwal bertemu dengan Presiden Joe Biden untuk melakukan kunjungan bilateral ke Amerika Serikat. Dengan izin para pemimpin, saya akan menyampaikan hasil keputusan OKI hari ini kepada Presiden Biden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhasil membangun salah satu pembangkit listrik tenaga surya terapung yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan pembangkit listrik tenaga surya PLTS Terapung Cirata 192 MW peak di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dunia persepak bolaan Indonesia dan juga terima kasih atas pembangunan training center sepak bola di ibu kota baru Nusantara dan juga terima kasih atas pembukaan kantor FIFA di Jakarta ini. Keputusan FIFA untuk membangun kantor tetap Asia Hub di Jakarta membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar, yang sangat besar untuk mengembangkan dan memajukan sepak bola Indonesia di tingkat global. Lagi, OKI harus bersatu, harus berada di garis depan menggunakan semua cara damai, semua pengaruh, semua upaya diplomasi untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Dan setelah dari Riyadh, saya juga sudah terjadwal bertemu dengan Presiden Joe Biden untuk melakukan kunjungan bilateral ke Amerika Serikat. Dengan izin para pemimpin, saya akan menyampaikan hasil keputusan OKI hari ini kepada Presiden Biden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.